Okey, hari ni kita nak cerita pasal motor RSZ. Okey, jom. Assalamualaikum. Saya Ahmad Rabi' Nur Kifli. Hari ni saya berada di Kampung Pelar. Kampung Pelar ni terletak di Hulu Terengganu lah. Berdekatan dengan Bukit Bading, Kampung Tok Do. Jadi hari ni saya berada di satu bengkel kepunyaan seorang pemilik pada motosikal yang sangat berhargalah, motosikal RSZ 5-speed keluaran pertama tahun 1985. Istimewanya motosikal ni sebab dia adalah model yang pertama, jadi semua barangan pada motosikal ni semua original. Yang menjadi viralnya motosikal ni sebab pernah ditawarlah dengan harga sehingga RM50,000. Tapi pemilik dia panggil Tok Ngoh ni tak mahu jual lagi. Tak usah jual lah. Orang Kelantan kata tak usah jual. Sebab mungkin ada nilai sentimental pada diri dia lah. Maknanya walaupun orang tawar dengan harga RM50,000 pun, yang terbaru pernah ada angka Cina ni sanggup bagi beri harga pada Tok Ngoh. Cakap je berapa nak bayar ni, saya sanggup bayar. Tapi Tok Ngoh tetap tak mahu jual. Sebab motosikal ni sangat istimewa pada sisi Tok Ngoh lah. Mungkin ada kenangan-kenangan dia. Jadi hari ni kita nak tunjuklah motosikal tu. Okey, jom kita tengok motosikal tu. Ini model pertama RSZ 5-speed. Sekarang ni kita ada RSZ Boss, RSZ Millennium. Ini model pertama kan. Kalau kita tengok, memang dia unik lah, memang dia rare lah orang kata daripada model-model yang sebelum ni. Kalau kita tengok kat kepala dia saja ni, tengok kepala dia. Tengok dia punya meter dia pun semua pun memang rare lah. Lain daripada yang model-model terbaru tu lah. Sebab tu dia jadi kegilaan. Orang yang ahli saja yang tahu nilai dia. Saya anggarkan kalau RM1,000 pun orang ada orang sanggup beli ni. Lagilah dengan nombor plate dia DC13 ni tahun 1974, menambah nilaikan lagi motor RSZ. Jadi inilah mungkin pertama di Terengganu, mungkin inilah satu-satunya motor yang masih ada di Terengganu, saya rasa lah, yang orang kata full spec, yang original semua kan, yang masih kekal dengan identiti dia. Dan inilah milik orang Terengganu kita, Tok Ngoh ni. Okey, kawan-kawan, kalau kita tengok kepala motosikal Tok Ngoh ni pun memang rare lah. First keluaran RSZ. Dia berbeza dengan model Catalyzer, dengan model Boss, Millennium kan. Nombor plate dia tu pula memang berharga lah. Ada orang yang sanggup nak bayar ribu-ribu untuk beli plate saja pun. Tak beli motor pun, beli plate saja pun RM10,000 orang sanggup tawar, tapi tak mau tak mau jual lagi lah. Tengok model dia. Mungkin biasa untuk orang yang tak tahu nilai kan. Tapi untuk orang ahli-ahli RSZ ni, dia tahu nilai motor ni. Okey, untuk exhaust ni bukan exhaust original Exhaust original ada, Tok Ngoh tak pakai lah. Pakai untuk kalau pergi konvoi, untuk event-event yang besar baru Tok Ngoh full spec original semua. Katanya exhaust saja ni pun dia beli dengan harga RM1,000 juga. Satu K dan ke atas. Yang ni yang bukan, yang ni yang Thailand punya, yang ori Tok Ngoh simpan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Nik Zahari bin Wan Omar, pemilik pada motor RSZ TC13 ni. Setakat ni saya
masih saya lagi lah, tak mau jual gapo lagi, tak ada niat nak jual sekat ni. Dan biasalah kita jumpa orang kak-kak Taufik Layak apa mitok untuk ni RM450,000 biasalah, cuma kita tak mau lagi lah. Okay, assalamualaikum. Okay, ni Tok Ngah. Tok Ngah Nick daripada Kampung Pelak. Okay, Tok Ngah, kenapa sayang nak motor ni, Tok Ngah? Banyak kesel, biasa ha. Banyak kesel ha. Kita daripada dulu sampai hari ni, dekat hari pakar kita orang kan. Maknanya mana orang tahu berapa-berapa pun Tok Ngah takkan jual lah. Setakat ni lah, setakat ni. Alah, ke depan kita tak tahu lah. Tapi orang kata macam satu aset lah. Ya lah, aset untuk Tok Ngah jugalah ha. Kita ambil tuah lah. Ambil tuah ha. Sebab kita dah cari ni lah. Begitulah. Okay, terima kasih Tok Ngah. Okay, baik.